kami dari keluarga meminta perkara pidana untuk serda sesal dua pom Adan Aryan Marsal telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, kemudian 338, 339, dan 340, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan untuk saudara Muhammad Alvin, karena yang bersangkutan warga sipil, masyarakat sipil, nanti akan kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukumnya supaya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai perkara perdana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murni penipuan. Tidak ada dia kata yang namanya paman yang angkatan laut. Setelah kami selidiki, tidak ada. Jadi pengakuan dari awal ini, dia sudah berbohong. Memang melakukan penipuan. Jadi semua yang dia ceritakan pamannya angkatan laut yang dia kenal dengan Kapten A ada pada pemeriksaan awal kami, dia dibawa ke Sawalunto untuk menemui Kapten A misal
ya, hasil penyelidikan itu bullshit semua, tidak ada. Jadi murni penipuan, tidak ada dia kata yang namanya paman yang angkatan laut. Setelah kami selidiki, tidak ada nama-nama tersebut. Dan saya yakinkan tidak ada di luar dari Serda Aan atau oknum angkatan laut lainnya yang ikut serta dalam kasus ini. Karena kami dari awal sudah melakukan proses penyidikan dan penyelidikan dengan profesional, dengan pimpinan, arahan pimpinan, atensi dari Komandan Lantamal, dari atensi pimpinan di dan Puspomal, kami melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Ya, jadi tidak main-main, di Angkatan Laut, atensi, perintah, kami laksanakan. Mungkin itu saja, Komandan. Barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau, ya. Pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasanya pisau dibuang di sungai di daerah Siteba ya. Nah, di Siteba nanti akan kita usahakan untuk dicari, kemungkinan kalau cuaca bagus insya Allah hari ini tadi koordinasi dengan Letkol Yasir, kita turun sama-sama untuk melakukan pencarian. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Mencekik ya, sama. Mencekik ya, dengan mencekik dari belakang seperti ini. Terus kemudian si Alvin menusuk dari depan sebanyak. Dari keterangan tersangka, dari tersangka yang di Pomal, kemudian tersangka yang kita amankan. Jadi menerangkan bahwasannya TKP pembunuhannya memang di situ, dibuang di situ, di Sawalunto. Desanya? Talawi. Talawi. Kalau desanya desa Talawi, kalau dusunnya dari? Enggak, di luar. Jadi ceritanya begini, dari Padang dibawa ke Sawalunto seperti sudah diceritakan, disampaikan tadi di dalam tadi. Jadi dibawa ke Sawalunto. Di daerah dia mencari namanya Danau Biru. Ya, mau dihabisin di situ. Kemudian sebelum naik ke atas, tersangka ini, dua orang tersangka ini menanyakan di salah satu warung. Ya, di salah satu warung di mana Danau Biru itu berada. Kemudian ditunjukkan, kemudian naiklah ke atas. Kemudian ke atas masih bolak-balik sekitar 2-3 kali lah. Ya, 2-3 kali. Naik turun. Karena almarhum atau korban tidak tahan untuk pengen buang air kecil, akhirnya ada suatu tempat di perkebunan pinus, ya perkebunan pinus turun untuk buang air kecil. Kemudian dari pihak Serda Anan memutuskan, oh inilah tempat yang tepat untuk menghabisinya. Kemudian keduanya ikut turun, selain dari korban, keduanya ikut turun, yaitu Serda Adnan dan saudara Alvin tadi turun. Kemudian Serda Adnan itu apa nih, kalau bahasa Jawa dia mempiting, kalau ini apa nih namanya, mencekik ya. Dengan mencekik dari belakang seperti ini. Terus kemudian si Alvin menusuk dari depan sebanyak kurang lebih 3 kali.